Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohanes Rawat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2024 kepada umat Kristen di seluruh tanah Papua dan khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga dengan momen perayaan Natal dan tahun baru ini, mari kita menjaga kebersamaan, damai sejahtera untuk hidup bersama, rukun dan damai. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat bagi negeri ini. Tuhan memberkati kita semua.